Sobat Kamsos, selamat berjumpa kembali bersama kami, tim dari Visma Studio Kevigapan Semarang di bawah naungan Kamsos Kevigapan Semarang. Kali ini kami akan mencoba menghadirkan podcast dalam rangka menyambut dan memberi makna pada program FIBB, Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Dan sebagai pembuka atas program podcast FIBB ini, kami menghadirkan Ketua Sekretariat Bersama FIBB atau Sekber FIBB Kevigapan Semarang. Siapakah beliau? Mari kita bersama-sama ngobrol santai, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Romo. Mungkin boleh memperkenalkan diri, menyapa kepada para penonton. Baik, para sobat Kamsos, dimanapun Anda berada, salam jumpa melalui channel Kamsos Kevigapan Semarang ini. Saya Romo Giovanni Mahendra Kristi, atau Anda bisa memanggil saya Romo Ivan, MSF. Itu perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih Romo. Sekarang berkarya di mana, Romo? Ya, sekarang ini saya tinggal berkarya di Santo Paulus Sendanguo, Semarang. Ya, di Sendanguo. Ya. Posisinya, beliau ini adalah Ketua Sekretariat Bersama Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan Kevigapan Semarang, gitu ya, Romo ya. Baik, Romo, kita langsung saja masuk kepada topik yang ingin kita bicarakan mengenai FIBB ini. Romo, kalau kemudian kita mencoba melihat kembali dinamika, sebenarnya FIBB ini bukan barang baru sebenarnya. Tapi dulu itu belum ada B yang kedua. Dulu masih Formatio Iman Berjenjang. Lalu kemudian baru dalam perkembangan-perkembangan terakhir menjadi Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Sebenarnya bagaimana konsep ini dipahami, Romo? Apakah FIBB itu, Romo? Baik, ya. FIBB merupakan istilah yang khas di Keuskupan Agung Semarang, bisa dikatakan demikian. Yeah. Nah, kita sebagai umat Keuskupan Agung Semarang, khususnya Kevigapan Semarang, perlu mengetahui bahwa FIBB itu singkatan dari Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Kata Formatio itu sendiri mungkin lebih mudah dipahami sebagai sebuah usaha pembinaan. Dari situ kita bisa mengerti bahwa Formatio Iman adalah sebuah usaha pembinaan atau pendampingan iman untuk meningkatkan kualitas hidup beriman seseorang. Nah, ibarat seorang anak bisa bertumbuh dengan baik dengan memperoleh pendidikan dari jenjang dasar, SD sampai sekolah tingkat lanjut. Setiap orang Katolik pun diharapkan semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya juga kedewasaan iman melalui pembinaan atau formatio iman yang berjenjang dan berkelanjutan ini. Oke. Sejak usia dini, anak-anak, remaja, orang muda, dewasa sampai dengan lanjut usia. Seperti disampaikan oleh Romo Wito tadi sebagai host, bahwa FIBB bukan merupakan barang yang baru. Tapi pada tahun 2024 ini Bapak Uskup mengajak kita untuk bersama-sama berfokus kembali pada fokus pelayanan pastoral FIBB ini. Nah, maka dari itu kita bersama-sama perlu menggaungkan kembali, memfamiliarkan kembali semangat FIBB ini dalam hidup beriman dan menggereja umat Katolik di keuskupan ini, dan terlebih dalam paroki-paroki di Kevigapan Semarang ini. Itu Romo ya. Oke. Lalu kemudian kalau ada dinamika dari apa namanya, Formatio Iman Berjenjang, lalu kemudian Bapak Uskup menghendaki
formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Sebenarnya apa sih yang mau diperjuangkan oleh keuskupan kita ini? Ya, menarik ya kalau kita melihat latar belakang mengapa fokus pastoral FIBB yang sebenarnya sudah pernah menjadi fokus pastoral di beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau belum tak bisa. Mungkin bisa jadi ya, tahun 2019 saya rasa melihat arsip yang ada. Itu kemudian mengapa kok FIBB menjadi penekanan lagi oleh Bapak Uskup. Nah, saya ingin melihat flashback ke belakang bahwa melalui rencana induk Keuskupan Agung Semarang dan Ardas Keuskupan, ya, Keuskupan kita tercinta ini, Keuskupan Agung Semarang itu menetapkan langkah dan gerak pastoral terhitung dari 2016 sampai 2035 untuk mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Nah, kita tahu ya Romo ya, kalau sejahtera itu terkait dengan yang namanya kebutuhan dasar seseorang. Sandang, pangan, papan. Sedangkan untuk bermartabat itu diusahakan dengan bagaimana caranya kita mengupayakan hidup kita adil tanpa memandang bulu. Sedangkan beriman ini menunjukkan relasi yang dinamis dengan Allah. Nah, dalam konteks tersebut, FIBB atau Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan ini perlu dilihat sebagai salah satu usaha yang diupayakan Keuskupan Agung Semarang untuk mewujudkan aspek beriman dari umatnya. Nah, formatio iman yang dimaksudkan tidak lain adalah katekese atau pembinaan iman seseorang. Dengan formatio iman itu, setiap orang Katolik diharapkan bertumbuh menjadi pribadi beriman Katolik yang cerdas, tangguh, misioner, dan dialogal. Ini sangat khas sekali istilah Keuskupan Agung Semarang. Maka fokus pelayanan pastoral kita di Keuskupan ini tahun 2024, rumusannya ini Romo, tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Jadi sangat kental, kita setia pada Ardas dan Rikas, dan juga disemangati semangat berjalan bersama sinode kita mewujudkan yang namanya FIBB ini. Tadi pertanyaan Romo, latar belakangnya apa sih? Kok FIBB menjadi fokus pastoral kembali? Yang pertama, boleh saya sebut di sini bahwa Bapak Uskup juga melihat pelbagai pembatasan pandemi COVID-19 yang kita alami bersama hampir 2-3 tahun ini mengakibatkan menurunnya hidup beriman umat Katolik. Pembatasan-pembatasan hidup menggereja secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas pengetahuan, penghayatan, dan juga semangat hidup menggereja umat. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa orang muda, remaja, dan anak-anak zaman sekarang membutuhkan cara-cara baru dalam membatinkan dan menumbuhkan ajaran kekatolikan. Dan yang juga menjadi dasar dari fokus pastoral ini karena munculnya pelbagai ajaran sesat yang menghancurkan atau menggerus kebenaran iman Katolik. Ada ya, Romo. Rupanya itu juga yang dialami oleh umat kita. Bahkan umat kita seperti gelagapan, tidak bisa menjawab tentang kebenaran iman, dan malah beberapa justru mengikuti ajaran yang sebenarnya bukan ajaran iman Katolik. Maka dibutuhkan menurut Bapak Uskup adalah ajaran apologetika, di mana kita belajar kembali mendalami hidup iman kita sehingga berhadapan dengan pelbagai iman ajaran sesat, kita bisa menilai ini sesat atau kemudian apa yang benar di dalam kekayaan apa depositum fidei iman orang Katolik itu. Oleh karena itu, Romo, FIBB diharapkan mewujudkan penguatan dan militansi iman umat keuskupan ini. Ya, luar biasa. Apa yang enggak dicapai ternyata punya sebuah latar belakang yang keprihatinan yang real yang terjadi di tengah dinamika umat gitu ya. Lalu kalau melihat
dinamika keuskupan seperti itu, melihat keprihatinan yang menjadi seperti itu. Yang diharapkan itu subjeknya atau pelakunya itu lalu siapa nih, Pak? Ya, apakah umat atau paroki atau kevikipan atau bahkan mungkin keuskupan atau mungkin siapa gitu. Subjek pelakunya adalah gereja. Mm-mm. Gereja itu siapa? Ya adalah kita semua. Kita semua umat Katolik khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini diharapkan saling bersinergi, saling bekerja sama untuk terwujudnya formatio iman ini, untuk pengembangan iman ini. Hal tersebut kita tempuh dengan melakukan pembinaan iman secara bertahap sesuai kelompok usia dan secara berkelanjutan. Dengan cara ini diharapkan terjadi proses pembinaan yang terus-menerus dan semakin mendewasakan sejak usia dini sampai usia lanjut. Nah, setiap paroki di Keuskupan Agung Semarang ini memiliki bidang pewartaan yang mencakup tim pelayanan atau timpel pendampingan iman dari usia dini, usia anak, usia remaja, usia orang muda, orang dewasa, dan usia lanjut. Nah, timpel-timpel tersebut, tim pelayanan tersebut sangat diharapkan mengadakan program-program pelayanan yang mewujud nyatakan upaya pengembangan iman secara berjenjang dan berkelanjutan tadi, Rom. Okay. Pada umumnya sih, setiap paroki telah berhasil mengadakan formatio iman dasar melalui katekese inisiasi. Kalau kita tahu bersama, umat kita yang mau baptis, mau komuni pertama, mau penguatan, itu sudah secara hampir semua menjalankan katekese inisiasi dengan amat baik. Nah, tantangannya kemudian adalah bagaimana paroki juga membuat kegiatan-kegiatan pendampingan iman yang terus-menerus pasca inisiasi tersebut. Dan termasuk dalam pendampingan keluarga yang berjenjang dan berkelanjutan. Nah, perjumpaan langsung menjadi cara efektif dalam pengembangan iman umat. Namun sekarang ini, hal itu perlu didukung pula dengan pemanfaatan sarana media sosial komunikasi. Karena kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang, bahkan orang tua zaman sekarang ini pun lebih senang dengan konten-konten katekese yang mudah diakses di jaringan internet. Gitu loh. Oke. Berarti boleh dikatakan kemudian kalau menyimak tadi, maka subjeknya atau pelakunya adalah kita semua. Subjeknya adalah ya umat, boleh dikatakan demikian. Lalu kalau subjeknya adalah gereja itu sendiri yang adalah kita dan lebih spesifik mengarah kepada umat, lalu kemudian pasti ada faktor-faktor penentunya. Salah satunya adalah paroki, itu ketika kita bicara pada ranah teritori. Tapi ada juga kemudian ranah non-teritori, ya, gitu kan. Ada banyak umat kita yang tidak masuk dalam ranah teritori, artinya kategori yang mereka lebih banyak pelayanan, mereka lebih banyak aktif di dalam kategori-kategori tertentu. Lalu melihat yang seperti ini, bagaimana kefikiran Semarang berperan gitu. Baik itu, kalau saya membaca kok jangan-jangan nanti kita terjebak hanya pada parokial gitu ya, sementara yang ada banyak lah teritori, baik itu sekolah atau yang macam itu, atau mungkin kategori-kategori tertentu. Bagaimana kemudian kevikipan ambil peran? Baik. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Romo Wito tadi ya, bahwa formasi iman berjenjang itu kalau dikatakan stakeholder-nya itu bisa siapapun, baik teritori maupun kategorial, bahkan sekolah-sekolah Katolik bisa dikatakan menjadi juga wadah untuk FIBB pengembangan iman, karena sebagian banyak anak-anak kita bersekolah di sekolah-sekolah Katolik. Keluarga juga menjadi basis pengembangan iman itu sendiri. Tetapi peran kevikepan di sini adalah, karena kevikepan Semarang lebih pada tadi kalau Romo istilahkan teritori, peran kevikepan ingin lebih pada menghidupkan kembali semangat FIBB itu di setiap paroki. Maka lebih khusus lagi saya sampaikan bahwa ujung tombak pelaksanaan FIBB ini tidak lain memang paroki.
secara khusus teritorial gitu ya. Secara khusus paroki siapa Romo? Secara khusus timpel-timpel atau tim pelayanan FIBB. Kalau di setiap paroki Keuskupan Agung Semarang, timpel FIBB itu ada di bawah bidang kerigma atau pewartaan dan evangelisasi. Ya. Nah, program pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh timpel terkait sangat efektif dalam menjawab kebutuhan pembinaan iman umat di paroki. Nah, timpel pendampingan iman setiap jenjang di paroki sebenarnya juga telah dalam koordinasi dengan komisi-komisi terkait di tingkat kevikepan. Misalnya, timpel, tim pelayanan pia, pir, selama ini telah dalam koordinasi komisi karya misioner atau KKR. Orang muda Katolik, itu juga dalam koordinasi KOMKEP, komisi kepemudaan, dan sebagainya. Nah, setiap komisi biasanya juga sudah menawarkan program-program unggulan masing-masing ke timpel terkait di paroki. Nah, pada tahun 2024 ini, Kevikepan Semarang membentuk Sekretariat Bersama FIBB untuk membangun sinergisitas atau gerak bersama dalam mengawal pelaksanaan FIBB di Kevikepan ini. Nah, sinergisitas tersebut pertama-tama terbangun dari anggota sekber FIBB ini sendiri. Yang menarik ya, karena saya diminta oleh Romo Vikep, Romo Sugiono, untuk mengkoordinir sekber ini yang anggotanya terdiri dari komisi-komisi rumpun pewartaan. Antara lain, Komisi Kata Ketik, KKM, KOMKEP, KOKERMA, KOMKIT, KOMBLIT, KOMKEL, KOMSOS, PK3, dan dibantu juga teman-teman mahasiswa dari STPK. Nah, komisi-komisi tersebut kiranya tetap menjalankan fungsinya dalam program pelayanan rutin, tahunan, unggulan mereka masing-masing. Namun, kami semua itu secara khusus bersinergi dalam sekber FIBB ini untuk mengawal dan membantu pelaksanaan FIBB di paroki-paroki Kevikepan Semarang ini. Jadi, fungsi saya supaya tidak terjadi ego sektoral masing-masing mengunggulkan programnya satu sama lain, malah justru kemudian bagaimana kita berjalan bersama agar FIBB Formatio Iman itu sungguh berjalan dengan baik dan berkelanjutan di paroki ini. Itu loh, mensinergikan kalau bahasanya Bapak Uskup itu dikeruyuk bareng ya. Saya masih ingat kalau bahasanya Bapak Uskup itu dikeruyuk bareng. Lalu ketika kemudian kevikepan itu ambil bagian berperan dalam gerak keuskupan, khususnya di dalam Formatio Iman berjenjang itu kan melalui sekber ini. Ya. Mungkin kamu bisa berbagi cerita apa yang telah dan akan dikerjakan oleh kevikepan melalui forum yang sekber FIBB yang tadi merupakan gabungan dari berbagai komisi yang kemudian menuju kepada arah yang sama. Menarik Romo, sebenarnya kalau boleh saya menarik ke belakang ketika saya ditunjuk oleh Romo Vikep untuk mengordinir sekber ini, saya merasa saya sebagai ketua komisi keluarga itu bukan ranahnya pengembangan iman, tetapi malah justru dilihat keluarga itu ada istilahnya intergenerasionalitas, bahwa bisa mencakup dari usia dini sampai usia lanjut, ada semua di dalam keluarga. Nah, dicermati bahwa setiap komisi yang ada di dalam rumpun pengembangan iman ini sudah berjalan dengan baik, tetapi kemudian perlu sesuatu yang mengikat adanya kebersamaan langkah, maka ditunjuknya saya untuk mengordinir ini. Jadi sebenarnya Romo Vikep tidak secara detail menjelaskan arah sekber FIBB ini, tetapi dalam permenungan kami, dalam perjumpaan koordinasi kami sekretariat bersama FIBB ini kemudian mencoba untuk memahami fungsi kami itu seperti apa. Kalau boleh saya merumuskan, paling tidak ada 3 fungsi yang bisa kemudian diemban oleh sekretariat bersama FIBB ini. Fungsi koordinatif, fungsi edukatif, dan juga fungsi promotif atau animatif. Nah, fungsi koordinatif itu terwujud melalui koordinasi
pelaksanaan FIBB yang ada di paroki-paroki. Sebagai contoh, sekretariat bersama FIBB bersama Komisi Kata Ketik sudah bertemu dengan para ketua bidang pewartaan paroki untuk memonitor dan merefleksikan bersama pelaksanaan FIBB selama ini dan melihat peluang atau kebutuhan yang diperlukan di paroki-paroki yang ada di Kevikepan Semarang. Kemudian fungsi edukatif diupayakan oleh sekretariat bersama FIBB ini dengan memberikan materi-materi seputar FIBB dan menyediakan konten-konten katekese yang dibutuhkan oleh umat kita di paroki-paroki. Nah Romo, di Keuskupan Agung Semarang ini sebenarnya kita patut bersyukur dan berbangga. Kita sudah punya dua sumber paling tidak untuk FIBB ini. Yang pertama, Direktorium Formatio Iman Keuskupan Agung Semarang. Bukunya seperti ini. Ya, ya. Kamera di sana, Romo. Nah, ini bukunya. Bisa dicermati ya. Yang kedua, ada buku di bawah direktorium ini adalah semacam silabus. Formatio Iman Berjenjang. Ya. Luar biasa, keuskupan ini sebenarnya punya arah yang jelas di dalam Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan ini. Nah, sekretariat bersama di dalam fungsi edukatif ini mencoba untuk menurunkan dalam gagasan praktis yang lebih aplikatif bisa diterapkan dalam FIBB di setiap paroki. Saya sangat mendorong teman-teman yang ada di paroki, khususnya bidang pewartaan, timbel-timbel, mempelajari dua buku ini. Tetapi kemudian nanti kalau mana masih kebingungan, kami mencoba untuk menurunkannya lagi di dalam sebuah gagasan praktis yang kami harapkan menjadi sebuah tambahan pegangan dalam pelaksanaan FIBB dari jenjang dasar sampai lanjut. Namun bila mana paroki membutuhkan edukasi penguatan tahap tertentu, Sekber juga dalam fungsi edukatif ini mengupayakan hal itu. Sebagai contoh, upaya edukasi pertama melalui webinar Katolik Parenting yang akan dilaksanakan bulan Februari ini. Kami selain melihat secara keseluruhan pelaksanaan FIBB, tapi menguatkan, memberi bekal di setiap segmen atau setiap tahap. Webinar Katolik Parenting sangat amat diperlukan bagi pendidikan iman anak usia dini dan juga masa parental kemudian. Maka edukasi itu diwujudkan. Sedangkan fungsi yang ketiga, yang seperti saya katakan fungsi promotif atau animatif, Sekber FIBB ini akan menyelenggarakan beberapa program atau kegiatan yang diharapkan kian mewarnai tahun FIBB ini. Sebagai contoh, sekretariat bersama FIBB akan mengajak umat seluruh Kevikepan Semarang ini untuk novena FIBB Kevikepan Semarang. Kalau Anda semua tahun lalu diajak oleh Sekber Kebangsaan untuk novena kebangsaan, untuk menggelorakan semangat kebangsaan itu, tahun ini juga kami akan mengadakan novena FIBB untuk mengingatkan kita semua bahwa penekanan fokus pelayanan pastoral kita adalah pengembangan iman umat. Nah, akan dimulai bulan April nanti. Atau contoh lain, lomba film FIBB. Nah, dengan itu, sekretariat bersama ingin menyadarkan dan terus mengingatkan kita semua bahwa fokus pastoral kita tahun 2024 ini adalah pengembangan iman. Tentu tanpa melupakan kegiatan bidang lain, Romo. Di paroki tentu ada bidang lain juga harus terus dijalankan. Di paroki saya sedang gua baru membangun gereja. Wah, promosi. Bukan berarti dengan fokus pelayanan pastoral 2024 FIBB kemudian yang lain ditinggalkan. Bukan seperti itu. Yang lain tetap dilakukan, tetapi kita bersama ingat bahwa tahun 2024 kita diajak oleh Bapak Uskup untuk memberi penekanan pada pengembangan iman ini. Ya. Nah, oke Romo, tadi kan sempat menceritakan ada yang beberapa yang sudah dilakukan. Misalnya minggu lalu mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua bidang pewartaan ya, bekerja sama dengan Komisi Kata Ketik untuk ya mungkin ngobrol atau berbicara tentang itu.
menurut pandangan Romo sebagai koordinator FIBB, bagaimana antusiasme paroki-paroki untuk apa namanya program FIBB ini? Misalnya kemarin kan bisa dilihat juga prosentasenya berapa, itu juga salah satu apa ya tanda, salah satu kriteria. Sejauh mana kemudian paroki-paroki terlibat di dalam meruyuk bareng ini tadi, meruyuk bareng FIBB ini? Baik, menurut saya FIBB sejauh ini sudah diupayakan melalui berbagai kegiatan para timpel bidang pewartaan di setiap paroki. Bisa jadi kegiatan-kegiatan itu sudah dibuat berdasarkan konsep FIBB yang benar. Mereka juga disaringkan bahwa beberapa kegiatan sudah berjalan, Romo, dan saya yakin beberapa sudah berjalan sesuai dengan konsep FIBB sebagaimana yang diharapkan oleh keuskupan ini. Akan tetapi tidak jarang kegiatan FIBB di paroki itu dibuat sektoral tanpa memperhatikan konsep atau kebutuhan pengembangan iman umat itu sendiri. Ya. Nah, beberapa ketua bidang pewartaan yang membawai FIBB, apalagi yang baru dilantik, mengaku belum mendalami dua buku ini. Ya, kalau seperti itu jawabannya, saya bisa mensinyalir bahwa kegiatan FIBB di paroki mungkin hanya sebatas copy paste program yang sebelumnya atau asal watem laku, tanpa memperhatikan tujuan formatio di setiap tahap. Yeah. Nah, oleh karena itu Sekber FIBB mencoba untuk menyusun gagasan praktis FIBB yang berisi indikator-indikator pengembangan iman di setiap tahap. Dengan itu kegiatan-kegiatan yang diadakan di paroki bisa semakin menjawab kebutuhan pengembangan iman FIBB ini. Misalnya, ambil contoh di dalam pengembangan pengetahuan iman orang dewasa sudah belajar terkait sakramen-sakramen. Kalau taat pada berjenjang dan berkelanjutan, kalau seseorang masuk di dalam usia lanjut, dalam sisi atau segi pengetahuan iman, tentu tidak ada pengulangan lagi sakramen-sakramen, tetapi lebih pada terkait misalnya pengetahuan tentang kehidupan kekal, surga dan neraka dan sebagainya. Jadi seminar, saresehan, atau kegiatan-kegiatan yang dibuat itu tidak serampangan begitu saja, tetapi sungguh berdasarkan tujuannya apa di setiap tahap. Dan kalau semua itu dilakukan di setiap tahap, tadi seperti Romo sampaikan, berjenjang berkelanjutannya itu terwujud. Oke. Satu pertanyaan ya, mungkin juga ini Romo, menggelitik sebenarnya Romo. Pertanyaan di mana mungkin bagi para pelaku seperti saya ini, pelaku ini pasti akan mandok-mandok gitu ya, tahunan atau berkelanjutan? Baik, ya. Untuk FIBB ini, ya tentu tidak berhenti pada tahun ini saja. 2024. Iya, karena kita galakkan untuk mengobarkan kembali atau merevitalisasi kembali semangat ini, tetapi diharapkan untuk terus-menerus. Ya. Baik, terima kasih kalau dan moga-moga harapan ini menjadi kesadaran bersama loh. Di paroki-paroki itu banyak berpikirnya itu tahunan saja. Ini tahunan, selesai ini besok ganti lagi, besok ganti lalu yang ini dilupakan, ini ditinggalkan. Tentu bukan menjadi seperti itu, tetapi ini memang menjadi akan terus digulati, akan terus diperjuangkan. Bahkan ketika konsep FIBB ini sudah mendarah daging, gitu ya, rasanya kok dikembangkan, nggak usah digaungkan, nanti udah otomatis kok kayak gitu. Otomatis berjalan dengan konsep yang sudah dipersiapkan, yang sudah digeluti selama tahun 2024 ini. Tadi ada satu menggelitik loh mas, saya salah satu arah atau yang sudah diperjuangkan oleh FIBB itu kan salah satunya edukasi. Sementara kalau kita tarik lagi ke latar belakang lagi, ada sebuah tantangan yang dihadapi umat berkaitan dengan berbagai konten, berbagai ajaran yang
entah itu mau dikatakan sesat, entah itu mau dikatakan menyimpang, tidak seperti yang diajarkan oleh gereja, atau bahkan mungkin menyerang ajaran gereja Katolik. Dan itu dalam pengalaman saya ada banyak umat memang yang kemudian menjadi linglung, melihat itu, mengamati konten-konten seperti itu. Ada yang sebagian kemudian mencoba mencari jawabannya, bertanya kepada gereja. Ada yang kemudian lari. Apakah FIPB sektor ini tidak ingin masuk ke ranah itu? Ya, seperti saya sampaikan bahwa dalam fungsi edukasi, kami berusaha untuk juga kemudian menyediakan konten-konten yang sungguh menampilkan kebenaran iman Katolik. Maka menjadi sebuah pesan bagi umat juga, kalau mana misalnya di dalam buku Katolik itu selalu ada yang namanya imprimatur dan nihil obstat. Itu luar biasa cara gereja kita untuk menjaga kebenaran iman kita. Jadi buku yang bisa menjadi sumber kebenaran iman biasanya akan lolos sensor melalui ahli yang terkait. Nah, kami harapkan juga melalui FIBB ini, melalui lomba katekese dalam media sosial maupun sekber juga melalui Komsos membuat lomba film FIBB dan konten-konten yang akan mewarnai FIBB, nah umat semakin mempunyai sumber yang sungguh-sungguh benar. Jadi pesan saya juga mempromosikan Komsos Kefikipan Semarang, ya, konten-konten yang sudah di-upload di Komsos Kefikipan Semarang bisa kita yakini bahwa itu sesuai dengan kebenaran iman, ya. Misalnya ada katekese tentang LGBT dan sebagainya, tentu untuk bisa di-upload itu ada screening tertentu, ya, dan bisa filternya. Jadi bisa kemudian diyakini bahwa itu menjadi kebenaran. Nah, hati-hati teman-teman umat sekalian, khususnya orang-orang muda, jangan kemudian buru-buru percaya dengan berbagai konten yang hanya bertebaran di media sosial, entah Instagram, TikTok, dan sebagainya, yang tidak tahu sumber kebenarannya. Nah, bisa jadi malah justru mengacaukan iman kita, tadi seperti Romo Wito katakan, malah justru akan menjauhkan kita dari gereja Katolik. Nah, itu yang perlu, atau pesan saya untuk formatio iman ini. Ya, oke. Maksud dibalik pertanyaan saya itu sebenarnya men-challenge, menantang. Kalau memang ada terbersit ke situ, kami di Visma Studio ini siap. Mungkin konten-konten yang sifatnya edukasi, kaitannya mungkin topik apa yang banyak berseliweran itu, mungkin 5-10 menit. Kita siap loh untuk memfasilitasi itu. Kalau baik itu mungkin dari komisi keluarga, atau mungkin komisi kata ketik, atau bahkan mungkin atas nama sekber, kami siap untuk memfasilitasi itu, untuk menjadi corongnya, supaya kemudian orang kita, marilah kita mulai belajar untuk mencari rujukan ke akun-akun ofisial. Nah, itu seperti salah satunya tadi sudah dipromosikan tadi. Oke, baik, terakhir Romo, pertanyaan Romo, mungkin harapan dari sekber FIPB, silakan Romo. Ya, baik. Teman-teman, pemirsa yang terkasih, bahwa tahun 2024 ini bisa dikatakan yang menjadi lakon atau yang punya kerja, ya, yang punya kerja utama itu bidang pewartaan dan evangelisasi paroki, khususnya timpel-timpel FIBB seperti saya sebutkan tadi, ada piut, pia, pir, piom, piot, dan juga piul, saya lanjut. Nah, untuk itu para timpel terkait kami harapkan juga mengupayakan kegiatan-kegiatan umat yang menjawab pengembangan iman di setiap tahap tersebut di tingkat paroki. Nah, perjumpaan itu menjadi salah satu poin untuk pengembangan iman umat yang sangat efektif. Syukur-syukur perjumpaan ini tidak hanya dilaksanakan di tingkat paroki, Romo. Kami berharap juga teman-teman yang ada timpel di paroki untuk menganimasi pengembangan iman itu di breakdown, atau supaya bisa menyentuh kelompok basis di misalnya wilayah atau lingkungan. Sebagai contoh misalnya, kalau sekolah minggu diadakan di paroki yang ikut 50 orang, itu tampaknya sudah banyak, tapi kalau kita
punya inovasi sekolah minggu diadakan di wilayah. Wilayah misalnya yang hadir 30 tapi kali berapa wilayah. Itu lebih efektif dalam pengembangan iman umat. Nah juga tadi seperti saya katakan, perlunya untuk menggunakan sarana-sarana yang zaman ini supaya bisa menyentuh generasi sekarang ini. Setidaknya kita berusaha saja dulu mengupayakan pengembangan iman tersebut sejak dini dan terus-menerus. Buahnya tentu tidak bisa dipetik langsung sekarang ini. Tetapi diharapkan bisa dipanen di kemudian hari. Menurut keyakinan saya, bila mana seseorang memiliki anamnesa iman atau kenangan iman yang baik di masa lalu, bahkan sejak dini, itu akan menjadi fondasi yang kuat, fondasi hidup yang baik di masa mendatang. Nah, maka dari itu saya sangat berharap, sekretariat bersama FIBB sangat berharap kreativitas dan inovasi dari teman-teman yang ada di paroki dalam pengembangan iman umat di paroki masing-masing, tapi juga Sekber juga berharap bisa mendorong pelaksanaan FIBB paroki ini dengan pelbagai program yang telah disiapkan dan ditawarkan ke paroki-paroki. Baik, berupa materi, seperti saya sebutkan tadi ada gagasan praktis yang akan kami susun, maupun juga pelbagai kegiatan yang Sekber FIBB akan buat. Nah Romo, ada beberapa kegiatan yang akan dibuat oleh Sekber FIBB ini selama tahun 2024. Kami berharap paroki-paroki juga antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Yeah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan FIBB itu sifatnya tidak meniadakan kegiatan yang ada di paroki, tidak. Ya. Kami mendorong tetap yang di paroki itu dilakukan dengan baik. Tetapi kemudian apa yang dibuat di sekretariat bersama, itu kami mencoba untuk mengisi kekosongan yang mungkin di paroki itu sulit diadakan. Tetapi kami mencoba mengadakan acara yang sebagai mana menjadi pilot project yang mungkin di kemudian hari bisa diterapkan juga di paroki-paroki atau kevirkepan ini di masa mendatang. Sebagai contoh, ada camp youth Katolik yang menyasar atau sasarannya pada anak-anak yang sudah tamat SMA. Sekretariat bersama FIBB mencermati bahwa anak usia sekolah masih amat sangat taat, masih amat mudah untuk didampingi di paroki. Tetapi setelah tamat SMA, itu ada sedikit kekosongan di dalam pengembangan imannya. Nah, camp youth yang menyasar pada anak-anak muda, tamatan SMA, dan juga pekerja muda, ini kami harapkan menjadi pilot project kemudian di paroki-paroki yang bisa diterapkan di masa mendatang. Untuk selengkapnya nanti Romo mungkin bisa menuliskan di dalam tayangan ini kegiatan sekretariat bersama, sehingga kami harap paroki-paroki juga antusias untuk mengikuti, nanti akan undangan menyusul kemudian. Gitu. Luar biasa. Daripada bikin sendiri, kenapa enggak dilibatkan untuk ikut ini ya Romo? Saya ikut youth tadi, daripada paroki bikin sendiri, bahwa sudah anak-anak diikutkan ini aja, itu malah lebih luar biasa. Baik Romo, terima kasih, sungguh luar biasa kalau kita mencermati dinamika sekretariat bersama ini, dan harapan besar terletak pada pundak Sekber FIBB ini. Dan Sobat Kapusas yang terkasih, kalau kemudian kita bisa mewartakannya, kalau kemudian kita bisa ambil bagian dalam dinamika ini, selalu saya mengatakan karena saya tertarik dengan kata itu, nguruyuk bareng program Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan ini, maka rasanya masa depan gereja itu cerah ya, ya. Happy gitu ya. Kita berharap lalu kemudian gereja sungguh tampil sebagai garam, sebagai terang yang kemudian akan selalu memancarkan aura positif, memancarkan rahmat yang luar biasa di dalam mewarnai dunia ini. Demikian perbincangan kami tentang Formatio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan bersama Sekretariat bersama FIBB Kevikipan Semarang. Saya Romo Wito. Saya Romo Ivan MSF. Sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah.